Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki mesin cuci. Mesin saya punya mesin cuci di sini. Akan tetapi dia mengeluarkan suara yang cukup aneh dan pising. Kita coba putar ya. Jadi mesin cuci ini ketika dinyalakan, kemudian kita kasih beban cucian, mesin cuci ini berbunyi keras sekali, seperti ada yang batunya, tapi kita cek ternyata tidak ada. Makanya kita akan coba bongkar, sebenarnya kenapa sih? Mari kita lihat. Kita coba buka. Kita lihat. Kalau kita lihat, tidak terjadi apapun di dalamnya. Tapi kalau dari pengamatan saya, ini gearboxnya yang sudah kena ini. Gearboxnya nampaknya sudah kena atau giginya sudah rusak ya, karena bebannya terlalu berat sehingga gearboxnya harus diganti. Kita coba lepas nanti. Nanti kita coba lepas dulu. Nanti kita lihat apakah betul gearboxnya yang rusak. Jadi untuk melepasnya, lepas tutup ini. Ini kita congkel. Buka ya. Lepas, kita amankan terlebih dahulu. Baiklah, akhirnya terlepas juga ini. Jadi sini bautnya ada 6 ya. Kita lepasin satu-satu hingga akhirnya bisa terlepas. Ini paling ini saya sudah punya. Tapi nggak tahu ini pas apa enggak nih. Ternyata memang betul tidak sama untuk bukaan di sininya ya. Kita coba bongkar. Apakah bisa kita akal-akalin?
nampaknya dalamnya sama ya, dan bisa kita ganti nih. Tutup sininya, kita ganti pakai ini. Sebelumnya kita bersihkan dulu dari kotoran ini ya. Kotorannya masya Allah banyak sekali. Jadi karena uli gearbox yang saya punya nggak pas, saya coba universal, kita coba kalah-kalin ya. Jadi tutupnya ini kita lepas, kita masukkan ke sini. Karena ini dudukannya nggak pas, maka kita bikin dudukan baru dengan cara kita bor. Ya. Kita power pakai baut ini aja nggak apa-apa. Ini tuh kencang. Oke. Ya, udah kencang. Kita coba putar. Nah, berfungsi ini ya, berputar asnya. Kalau sudah, sekarang kita bikin dudukan untuk masuk ke bagian tabung. Caranya kita bor, kita ganti mata bornya menggunakan mata bor 5 mili. Satu, dua, apa, empat, lima, enam. Baik, sudah berlubang. Terus kita samakan gede pulinya, apakah sama? Ternyata pulinya sama, berarti kita pakai yang baru saja. Karena pulinya sama, tingginya namanya beda nih. Karena pakai ini, pakai kita pakai puli yang lama. Kita pasang dulu aja. Pakai puli yang lama pas. Kita masukkan ringnya. Kita baut kembali. Baik, kita akan coba apakah masih berbunyi ataukah tidak. Dan alhamdulillah nampaknya suaranya kembali halus tanpa ada suara seperti tadi ya.
suaranya sudah normal. Sudah jadi, kita berarti matikan. Kita tutup kembali.